guys, match ke satu antara Genflik melawan Altrico. Berapa ya beli aja? Iya, berapa dibeli coy pasti. Ya. Ini guys ya, di sini kita lihat ya guys ya. Dari Genflik, Fredo dikasih cow. Altrico bercanda. Oh iya ya. Fredo cow ya Yur ya. Iya. Jadi cow Fredo ini lebih bisa nyaingin lebih bisa apa? Ngikutin gitu daripada lu ya Yur ya. Oh iya, jangan. Oh, enggak bisa, jangan ditanya kalau cow gua dulu, Ler. Jangan ditanya. Enggak ada saya. Kan enggak ada yang bilang dulu, enggak ada yang bilang dulu. Kenapa lu langsung dulu? Ya enggak bisa, pokoknya dulu ahli sejarah. Ya gimana, Ler? Lu juga kalau mau mandiin ya sama gua dulu lah, cok. Jangan sekarang. Sekarang udah ale-ale ngentot. Loh, sekarang lah enggak bisa dulu. Ini kan udah MPL season ke-7, bukan MPL season ke-4. Oh enggak, kalau gua Ler enggak lihat live gua kemarin. Live gua kemarin, cok, gua keren. Itu kan rank enggak bisa dihitung. Coba mainnya di MPL yur sekali-sekali coba. Yaudah, lu main. Coba tuh lu main aja di MPL Ler kalau gitu. Enggak lah, gua kan udah enggak ada tim. Kalau lu kan masih epos yur. Enggak, gua udah keluar tapi enggak di verbal, kasihan ya. Sumpahin. Iya. Enggak dibuatin verbal Ler. Ya ampun. Kasian banget, cok. Dong kita dianggap ya, guys ya. Ya ampun. Pemain mid laner. You fuck. You shit. Fuck. Apa sih, Ler? Ler, kalau ditanya siapa yang bakal menang, jawab biasalah. Kenapa gua bacanya gitu banget ya? Tapi ini hero seri boy banget sebenarnya. Kenada sih gua jawabnya. Oke, okay. Bacanya. Okay. Anjay. Terlagi okay. Mulai nih, bro. Opening. Oke. Oke, guys. MPL season 7 week kedua sudah dimulai nih antara Aerowolf melawan Alter Ego. Ya, selalu sekali gua lupa, selalu lupa Genflix ya lo, Ler. Gua tanya Aerowolf-nya aja, cok. Ya Aerowolf memang Genflix itu kan sebenarnya kan sponsornya. Oh, berarti dia itu dibeli sama Genflix gitu, Ler. Iya. Atau enggak? Ya, mungkin yang bayarin slotnya Genflix. Ya, gitu. Oh, okay. Oke, di sini Krey melawan Udil. Oh, Udil malah pakai. Yes, pakai Silviana, bro. Tapi ini kan mereka pakai ini kan apa Silviana support. Ya, Silviana support. Iya, iya. Tapi ya sebenarnya masih mending Genflix ya daripada Netflix Aerowolf, agak susah, cok. Kenapa harus Netflix, Ler? Ya Netflix Aerowolf terlalu keren, cok, untuk seukuran badut. Oke, di sini Leo. Jadi ya, Ler, kalau apa namanya kalau misalnya di sponsor gitu harus pakai nama depannya gitu, Ler. Ya, kayak ya. Yamaha Epos gitu. Iyalah, Yamaha orang itu. Misalnya kayak kalau misalnya GPX slotnya dibayarin sama Oppo nih. Masa enggak ada Oppo-nya, cok? Oppo ya. GPX gitu kan. Iya. Amin. Cuman memang masih cukup berat untuk terlalu masuk. Awok. Oke, jadi kita lihat ke game-nya, guys. Ya, by the way, Ler kok pegang siapa, Ler? Gua sih pegang Genflix sih sebenarnya ya, cuman karena kayaknya ini udah ketinggalan jauh ya, gua pegang Aerowolf aja lah. Kalau Yurino? Ini Nasmia. Eh, mati, cok. Mati dong. Mati dong. Ya gila aja. Ampun. Sayang krip dia. Oke, Bravo di sini dicocok aja seorang Udil, guys. Ya, mati. Oke, di sini Bravo. Si Bravo akhirnya itu Uranus, guys. Kok jadi menurut tadi harusnya mending skip. Menurut tuh. Sabar, kalian berdua ini ya. Bisa aja ya, PPBG ya. Kalian berdua dukung siapa nih kalau boleh tahu nih? Oh, kalau sih lebih ke kalau Alter Ego sih, Ler, kayak Ler. Kenapa? Walaupun draftnya menang ya si, gue lebih suka draftnya si ini, Genflix. Tapi yang menang Alter Ego. Oh ya, karena pengalaman gitu. Ya beda tim aja. Kalau aku sih dukungnya sih nggak ada yang gue dukung, Ler. Tapi kalau menang Alter Ego, Ler, jelas, Ler. Oh jelas ya, jauh ya. Jauh lah, kayak kata lu aja tadi ngomong beda 2 tingkat.
untuk melihat iya. Gimana aja... keberadaan pemain. Tadi kami kan tanya apa amnesia, amnesia, amnesia. Itu kan tadi, itu kan tadi sekarang ya sekarang lah beda, Cok. Amnesia, Cok. Tuh lihat Fredo ya. Fredonya ditutupin banget, Ler. Dia enggak bisa apa nih? Enggak bisa ngikutin rotasi ini. Oh, masih ada flicker dari seorang Fredo, guys. Jadi santai ditahan. Disayang, 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 ditahan. Sama kayak gua, kalau enggak pasti sayang gua flicker tuh buat capek. Oh iya. Memang semua cowok tuh sama kayak Yurino, guys ya. Oh, jelas. Iya, iya. Sepertinya tapi Watt dan Clay sudah mulai menunjukkan. Ini Jauhead juga mirip-mirip lu sih, Ler. Menurut bagus sih, Ler. Enggak ada gua ngaku-ngaku. Clay langsung pakai purify. Aduh, skillnya Lina Smith semua, Cok. Leo Murphy mati. Oke, Leo Murphy ditangkap oleh Fredo. Di sini Fredo menunjukkan tidak kalah kelas dengan Leo Murphy ya, guys ya. Iya ya guys ya, kita lihat di sini Rina Asmi berhadapan dengan Pai. Pai langsung aja ke turtle di sini ya guys ya. Ultinata. Ultinata. Kalian tahu enggak apa namanya si VYE ini? Wah, Mr. Ulti apa Ultinata. Sih kalau enggak ada rate. Oke, Fredonya bakal mati di sini. Ei! Ada flicker loh. Enggak mati awatnya, awatnya mati. Bukan. Ini dia base killer. Enggak ada mana. Wiwi. Wah, tabek itu nih guys-nya. Super awat. Oh, bukan, tadi ternyata Bravo-nya enggak datang, Cok, arah turtle. Pantas kalah perang. Maksa turtle tadi. Ya. Enggak, itu harusnya dilepas sih maksudnya. Lepas, ya mending lepas ngambil lainnya. Soalnya Bravo-nya enggak bisa datang. Mereka berempat. Bertiga tadi kayak yang diapalin banget bisa dibilang ya. Ya Ahmad ini baru kali ini sih gue lihat Ahmad pakai Claude, Cok. Oke, di replay. Gue yang kedua kali ya lihat dia ini. Kalian ya, berempat mereka berempat. Tuh, berlima lagi lu pikir. Berempat. Ini alter ego-nya berlima ya. Gila, Ahmad masih bisa dapat HP, Cok. Masuk rumput thread. Lu lihat Ahmad menit 4, Cok, ininya DHS-nya. Udah sepatu. Kalau gitu sepatu kosong, Ler. Enggak. Edit. Waduh, oke. Pas banget guys. Pas banget flicker dari Udil ya guys ya. Itu dari mana guys? Wits. Dari Fredo. Gila aja lu, bro. Oh. Tuh, kalau Fredo berani tadi mati tuh sebenarnya Chelly Boy. Wah, ini mati. Si awatnya mati. Awatnya mati, oh enggak. Enggak ada tendang. Enggak ada tendang, tendangnya udah kepake di tengah. Iya. Tendang si Udil tadi. Miskom berarti. Oke, di sini klek dikejar-kejar, Cok. Kayak ngejar utang entot lu Murpi. Nagi di sini. Ini Pai mati guys ya. Gila. Ini udah meta bocil nih 5-an. Gas. Anak ayam dikasih jagung. Datang semua ini. Loh. Ya ilah. Woi dapat. Enggak dapat, Cok. Miss lagi, Cok. Gila bisa dihindarin terus ya. Susah lah ngejar Selena. Ini Ahmad di bawah lawan Bravo malah menang Ahmad, Cok. Bedede tanjing. Ayo kita lihat di sini kelainan. Langsung Clay-nya tertangkap. Gua kurang setuju. Oke. Leo Murphy ini dari tadi Clay terus, Cok. Iya, kacang guys. Kayak lihat kacang, dipikir kurus. Kenapa itu maju lagi, Cok? Wah, salah sih. Bravo-nya salah banget itu ya. Iya, udah tahu posisi musuh mau turtle itu anjing. Kenapa ya itu? Enggak kok. Ini kalau aku lihat ya, Air Wolf sih perlu itu sih, perlu ler comeback sih. Oh iya, benar sekali ya. Itu kayak the real kapitan banget. Ya, the real kapitan. Iya, ini. Kalau gua sih, dulu tuh kalau pas ler itu ya, walaupun dia mainnya kan agak-agak apa sih, bodoh-bodoh gitu ya, Yuri ya. Cuman dia berani gitu, Yuri. Berani, yang penting itu kok. Di lomba tuh yang penting berani dulu, nomor satu. Iya. Gue sukanya dia tuh berani sih gitu. Oke, di sini nampaknya. Dan siapapun gak takut kan. Serang aja Udil. Apakah mati? Tidak dapat main disini, Mas. Gila, sakit banget, Cok. Sumpah. Tapi disini gue kurang suka ya mereka pick VYE gitu, Cok. Agak makanya, VYE itu ngapain di awal-awal? Gue nih ngeliat Clay ini kayak kacang, sumpah, Cok. Iya.
tidak menyerah. Aduh, alter ego goreng-goreng genplik di sini, guys ya. Sesuai prediksi, guys ya. Mau pick sebagus apapun, playernya sebagus apapun, kalau lawan AE ya digoreng-goreng, cok. Tapi alter ego jadi makin kuat gini ya. Iya, jadi makin kuat. Ini ya orang RNG kemarin digoreng-goreng. Gak netral. Loh, kenapa gak netral orang RNG gak main? Kan ahli sejarah, Yud. Goreng-goreng dulu. Aduh, mati ya nih, Fredo. 3-4 player dari Alter Ego melakukan setup enggak lah. Tapi memang kalau dikurung Udil mati mungkin. Ini Fredo ini jarang banget ngekick dari tadi ya. Iya, udah kalah map player. Udah apa namanya si Genflix ini ibarat tuh kayak masuk ke gameplaynya Aerowolf gitu loh. Lihat itu kan atas tuh kosong tuh lo lihat tuh. Tuh. Iya, tapi enggak mau. Nah. Misalnya satu dibuka. Sakit juga, cok, YVE, cok. Tapi ya, langsung masuk paman peh. Amat ya. Woi. Sisa berdua loh mereka. Gila. Amatnya menggila, cok. Celi boynya bantai yang belakang-belakang ya, guys. Enggak, apa itu yang belakangnya si Amat? Enggak, maksudnya yang ketinggalan posisi belakang di Celi Boy maksud gua. Harusnya Uranusnya di atas gak sih dari tadi ya? Iya, harusnya cari item dulu mungkin ya. BTR kemarin goreng-goreng siapa, Ler? BTR. Oh, ini malah turtle diambil sama Amat. Oke, turtle-nya Amat. Oke, udah suka-suka ya, guys ya. Tapi ya sama aja sih kalau sama apa Isin dapat turtle soalnya. Iya, ini kayak dia udah suka-suka. Suka-suka udah. Solo lah. Oi, bos, ya ampun. Bos digoreng-goreng bot, cok. Ingat. Ya, digoreng-goreng bot ini orang. Lu bilang ngomongin BTR bot gitu maksudnya. Iya, kan BTR robot, cok. Masalah. Oh. BTR itu robot. Tapi para pemain dari tim Alter Ego memang terlalu. Oh, di sini Fredo flickernya masih ini. Ini si botak ini pintar banget ya, Yurya? Iya. Tapi gua sih lebih kayak ini ya, liatnya apa namanya si YVE kayak enggak terlalu efektif gitu. Iya, lah. Memang biasa aja YVE. Biasanya ngapain di first pick kan ya kan aneh. Tapi super awet. Tapi pasti ya dijadiin rebutan sih, cok. Nih, Leomorpi ya? Enggak, itu Leomorpi pasti ya jadiin rebutan gitu, gak mungkin lah. Oh, mungkin ya? Gak, iya, kita kan publik. Iya, dia pick ketiga lagi. Gak, kayak gak ada, apa, gak mungkin kayak gak ada alasan buat first pick YVE gitu loh mereka. Iya. Masih kayak di scrim gitu kan. Loh, tapi sakit tuh. Itu. Iya, itu slow, Yur. Itu kalau lu dalam kota itu slow, cok. Semuanya. Kena tes slow, apalagi lu pakai spin one. Bravo, udah tebel. Bravo, satu item lagi. Aduh. Ya udah, ini mainnya udah tinggal nunggu alter ego blunder doang, Ler. Tapi ini ya, Yur ya, kok ya. Ini kalau misalnya 20 menit lagi menang Aerowolf sih ini. Ya. 20 menit nah ya, bisa. Soalnya lebih kari dan lain-lain kan lebih kayak efektif banget kan. Uranus juga enggak bisa mati. Kayak apa high ground-nya mereka juga kayak ada aduh tapi kalau YVE gitu. YVE-nya bisa ditempelin sama Alice. Kan? Iya, ditabrak Alice, cok. Kari gini-gini ditabrak Eli, sumpah. Gepek digoreng-goreng siapa, Ler? PG Repen. Ya kan malu, Ler. Ya kan, kayak Iron Wolf itu digoreng-gorengnya sama siapa? Alter Ego. Kita PG Repen. Tapi itu fan match, Yur. Beda. Oh, kalau begitu kita disuruh tanding di offline. Oh, beda itu, Ler, ya. Beda, itu fan match ya guys ya, harus dipahamin beda MPL sama fan match. Itu siapa Holy Crystal, cok? Oh si painnya kaya banget anjing. Ya ini alter ego nunggu menit 12 ya. Ya ada menit 12 jadi kayak strike push gitu loh. Rapiin landing langsung mau ini mau coba nge-end gitu. Oke. Gila ini sih enggak kesentuh ya coy. Pamer. Emang badut guys, emang badut. Kan kita kan pria penghibur. Emang guys. Segila sih. Tuh lihat. Kan kita ngelihat kacang kan guys kan. Iya itu. Itu guys. Itu. Sang pemberani guys ya. Oh, tengahnya aja jebol ya, cok ya. Gimana lu mau split aja cok, ditabrak anjing empatnya langsung. Tuh. Awatnya tuh.
Wih, awannya udah kebingungan. Oke, okay, N. Anjing ini bantai banget sih, guys. N. Jelas, lihat. Apa ini dia definisi epic lawan mythic, guys. Ya, tuh lihat. Beda dua tiger, cow, ini mah. Ini mah jauh banget jauh sih. Jauh banget sih, anjing. Oke, digoreng-goreng dulu ini namanya, Jaya. Ima. Iya. Lo belum enggak? Goreng terus. Kena goreng. Kena goreng. Kayak gitu enggak terigu. Kita lanjut di game yang kedua.